Lisa. Ya. Ada pantun dari Sultan Bagindo. Apa? Nakom. Belum. Si Jupe rambutnya basah. Ala kering di kepang duo. Kalau sampai kita berpisah, ambo rela jadi perjaka tuo. Uni, Uni, kalau ngeliat Uni, rasanya adem. Uni lagi megang duit, adem. Hah? Kalau ngeliat Uni adem, lihat lu panas. Kemana si Sopiti Ambo? Kenapa Uni? Kenapa? Benny! Sulam! Sulam! Mana si Sopiti Ambo? Hah? Maksudnya Uni? Kurang! Wah. Mana si Tanyo? Terus? Pak, ya, palingan gua Benny! Kalian mencuri Piti Ambo! Eh, Uni maaf ya, kita biar kayak gini-gini maaf masalah mencuri. Sorry, jujur adalah pekerjaan yang paling penting. Ngapain ngambil-ngambil? Tapi kalau kepepet? Ya, ambil juga. Bentar. Jangan-jangan pelayan baru lagi. Aha. Ambo tidak mau tahu Piti Ambo harus ada. Mikir lagi dong. Mana Piti Ambo? Mikir lagi. Bentar nih. Aha. Aha. Benar. Jangan-jangan pelayan baru kita kali. Kayaknya pelayan baru. Uni, 25 tahun kita bekerja di sini. Di restoran kan berapa tahun? Lu gak ngerti acara komedi ya? Murah-murah. Uni, kita gak pernah yang namanya mencuri. Bisa jadi itu pelayan baru. Dari makan aja dia gak punya uang. Oh. Iya kan? Oh. Pokoknya Ambo yang gak mau tahu. Cari si Sapiti Ambo! Oh. Cari! Iya. Boset! Tapi Uni, kita kan gak bisa. Karena kan kita gak ngambil. Bagaimana kita bisa nyari? Aku suka dia, bukan dia. Bukan! Jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Sebenarnya bukan jatuh. Eh, gak usah lu perjelas sih. Kenapa jadi begini? Ya ilah, yaudah gue minta maaf deh, sorry deh. Lu perkara kayak gitu aja lu panggil, oh megaloman. Ada-ada aja ya, rumah deket, kampung ke kampung, pakai sepatu boot mulu. Kenapa sih? Eh, lo mau buang sampah? Biarin aja. Apa sih? Eh, ada apa sih? Kok gak ribut-ribut? Ribut! Piti Ambo indah ado, hilang separuh. Aduh, biasa aja. Masa gak punya duit aja, sedih sih kesian. Hampir ketabrak. Jadi kenapa ini ada maling? Nah ini masalahnya, Uni nuduh Benny sama Slam ngambil uangnya Uni. Waduh. Padahal kan kita kerja. Nah kayaknya ada yang kita curigain nih. Siapa bro? Pelayan baru pelayan ada, baru masuk. Dia tuh ya kita percaya nggak percaya sih ya. Nah, selama kita ini mah pernah hilang gitu. Pernah hilang. Gak pernah hilang. Oh jadi pegawai baru kira-kira. Gimana nih harta ayah di rumah, emas batangan semua gimana kalau ada maling di sini ya emas batangan? Borong-borong. Heh, lu aja beli gilang dapat dari hadiah agar. Dari mana? Kok? Kok? Kok nyimpan di rumah emas batangan?
Iya. Wah, wow, emas batangan mah di Gambir banyak itu. Apaan lu di Gambir? Iya. Emas. Baru pada turun dari Jawa. Mas, 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 mas. Apaan sih? Mengatur laku datang. Piti Ambo. Ada apa nih? Jamal dengar dari dekat berisik-berisik dari jauh. Jauh. Penonton. Ini kita warga sekampung yang pada kepo pengen tahu urusan orang. Kenapa? Cakep. Ada apa? Piti Ambo kurang, Piti Ambo hilang separoh. Tuh. Kemana begini? Ah, Ambo tak tahu lah yo. Ini sebetulnya isu yang spektakuler yang Jamal akan membicarakan. Apa so? Apa sih? Ngomong apa sih? Hei Jomol, kau tuh sopo? Tahu cerita spektakuler gimana, Mas? Mau tahu gak? Mau dengar gak ceritanya? Mau, iya, mau. Ini kuncinya ada di Jamal. Kasih tahu Mal. Goceng dulu. Mau ngabo dompet lagi, pinjem dulu dah. Pinjem dulu. Orang kaya pinjem duit goceng. Goceng begini. Nih. Gak bawa duit gue, Mal. Si Pak Ijo itu kemarin Jamal lihat. Tar dulu, lu pengen tahu aja ya orangnya ya. Jangan ikutan juga deh. Mau ngapain ya ikut ikut campur? Mana Jamal? Lu kepo. Mau tahu aja. Sini. Nah, kemarin Jamal lihat itu Pak Ijo. Wah. Ada apa? Si Pak Ijo itu beli handphone. Apa? Pasti yang maling. Pasti yang maling. Pasti aku. Hei, lu kaget. Gua kayak injek busway. Kenapa? Lu lihat ada orang main bugar-bugur. Dia beli HP. Beli handphone baru. Pasti dari Piti Ambo. Gimana tahu? Kali-kali ada saya tebak. Pasti dia pencurinya. Padang kan ada onya. Uni. Uni Ambo sudah belanja bawang putih sama sawo. Kagak semuanya pakai U. Oh, enggak semuanya pakai U. Ya. Ini persidangan lo. Ada apa, Om? Ini saya manggil dia. Enggak salah lagi nih. Coba kita periksa. Udah gua tebak, Slam. Langsung aja kita keroyok, udah. Ada apa sih? Jangan pura-pura. Slam, dihitung dulu, Slam. Ayo. Satu. Ngitungnya bukan begitu. Gue ngikut-ngitung dong. Gak ya, boleh. Kita mau ngeroyok lo, lu suruh dulu. Ngapain lo kasih tahu? Gua malingnya. Jangan dikeroyok. Kita jangan main hakim. Jadi? Lebih baik kita geledah aja. Enggak masa lo, masa hakim dimainin enggak boleh lo. Nanti kalau jaksa marah gimana? Pengacara marah gimana? Jangan dimainin. Gimana kalau jangan main hakim, kita main futsal aja. Ayo. Udah geledah aja, cepet-cepet geledah. Maksudnya ada apa sih? Om, jangan maksudnya apa? Ya, kamu lo. Udah ketidaknyamanan kerja di sini. Ya, aduh. Dari mbak saya kalung apa iko di Jawa itu bentar ini kayaknya kalung saya kenal ini maksud om punya, ada apa, om punya bibi saya ini bibi om itu siapa
Upariyah. Oh. Itu mbah saya. Oh. Saya nyari saudara saya ke Jakarta. Maria. Ala-ala sinetron putri yang tertukar. Mana Piti Ambo? Jadi nih, kamu Pak Ijo yang... Ini kalung pakai Piti Ambo? Oh bukan, ini kalung nenek saja. Ini... Mana Piti Ambo? Piti Ambo hilang. Bentar. Dibayar, Uni, bener. Kamu Pak Ijo yang 5 tahun itu yang itu ya? Waktu ngayu dikali tahu kan? Iya, oh ini yang gara-gara saya ini. Halo. Jo. Jo, ini. Ini Slam. Puerto Rico toh. Slam kalau di kampung selamat. Ya kalau di sini slam. Ya udah. Kamu enggak maaf, Jo. Ini saudara, kamu ngambil duit. Hah? Kamu ngambil duit sini enggak? Enggak. Macam mana, Piti Ambo? Enggak, tuyul kali. Nih. Ikut tuyul. Ya, coba tanya tuyulnya. Tadi di mana? Saya mau ada inian urusan. Uni, ini saya mau pulangin duit yang kemarin udah aku pinjem. Jamal pinjam Piti Ambo.